Halo Bu, gimana udah terima fotonya? Itu betul mobilnya? Iya betul, itu mobil suami saya. Tapi kenapa harus ada gambar mbaknya juga? Oh, itu Bu, abis kan Ibu nyuruh saya biar gak ketahuan. Ya udah saya pura-pura selfie aja. Tapi bener kan kelihatan itu mobilnya kan? Oh iya Bu, maaf banget sebelumnya ini saya mau nanya. Kok Ibu nyuruh saya ngawasin mobil suami Ibu sih? Begini Mbak, saya ini curiga kalau suami saya itu pacaran lagi. Oh ya Mbak, dari tadi di mobil suami saya ada ceweknya nggak? Makasih ya. Lama banget. Ya, nggak lama ya? Aduh, bu. Kenapa Mbak? Ada apa? Ini barusan saya ngelihat ada perempuan turun dari taksi, terus cipika-cipiki sama suami Ibu. Beneran Mbak? Saya bohong, Bu, nih baru aja saya lihat sendiri. Bu, itu mobil sambil Ibu pergi. Ya sudah, sekarang kamu kejar. Ini kejar banget nih, Bu. Mbak, saya ini lagi hamil, nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya Mbak berhasil, nanti saya kasih lagi bonusnya, ya? Oh, Ibu langsung tambahin. Oh, siap, Bu. Saya langsung kejar itu mobil sama Ibu. Lagian ya, Bu, biasa sebagai perempuan itu ngerti gimana perasaan Ibu. Udah Mbak, jangan kebanyakan ngomong. Cepetan kejar. Iya Bu, maaf ya Bu. Ya saya berangkat sekarang, Bu. Ih. Kalau benar itu suami pacaran lagi, kurang ajar banget. Istri lagi hamil malah dihianatin. Dasar mata keranjang. Tuh. Saya kan cowok, Mbak. Terus kenapa? Mbak pengen kenalan? Biasa sih kalau cewek-cewek lihat saya, pengen kenalan. Mbak lumayan cantik juga. Kenalan yuk. Ngarep. Halo Bu. Halo Mbak Sarah. Ini Bu, saya udah berhasil ngikutin mobil suami Ibu. Terus sekarang suami Ibu sama ceweknya lagi masuk ke dalam hotel. Dasar laki-laki nggak bener. Ya tahu nggak bener banget sih Bu. Bentar Mbak, jangan-jangan saya salah orang. Bentar ya. Halo Bu. Ih, dimatiin sih. Iya Bu. Halo Mbak. Ceweknya yang ada di foto itu bukan? Iya betul yang itu Bu. Ya sudah kalau begitu kamu fotoin mereka di dalam ya. Iya Bu, saya usahain saya fotoin ya Bu ya. Foto gimana ya? Iya Bu. Halo Mbak. Ya Bu, ini saya lupa ngasih tahu. Saya nggak bisa masuk ke dalam Bu, nggak boleh sama security-nya. Jadi saya nggak dapat fotonya deh. Iya nggak apa-apa Mbak. Saya nggak nyangka suami saya setega itu. Aduh Bu, yang sabar ya Bu ya. Tolong Mbak liatin terus ya. Iya Bu, saya usahain ya Bu ya. Sabar Bu, sabar, tenang dulu. Bu, bentar ya Bu ya. Bu, ini saya ngeliat mobil suami Ibu, pergi lagi Bu. Ya sudah, Mbak kejar aja. Kalau Mbak diam aja dan telepon saya terus, gimana bisa tahu itu mobil pergi kemana, ya? Perasaan ibunya terus yang nelfon. Aduh, ibunya WhatsApp lagi. Gimana Mbak? Tetap ngikutin mobil suami saya kan? Dia pergi kemana? Duh, mana belum ketemu lagi nih mobilnya, mana ya? Aduh, ini si Ibu nelfon mulu nih, mana ya? Udah. Seolah-olah lagi sibuk bawa motor jadi gak bisa ngangkat telepon ya. itu mobilnya bukannya? Iya bener tuh mobilnya, umur panjang.